Apa itu biopon? Biopon adalah tempat pembesaran larva lalat BSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman Magot PSF Mandiri dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas tahap persiapan Magot PSF Mandiri teman-teman. Ini tahapnya bagaimana, kita akan sedikit menerangkan atau menjelaskan berbagi ilmu ya teman-teman. Kita di sini tidak akan mengguri, ini sifatnya berbagi ilmu. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu atau ada senior yang melihat video ini, tolong berikan kritik dan sarannya biar ini membangun kita semua. Tahap pertama itu kita harus memperhatikan kandang teman-teman. Kandang itu bagaimana? Pada dasarnya tidak ada standarisasi ukuran kandang yang harus lebar, karena setiap individu atau setiap usaha itu mempunyai takaran atau budget yang bervariasi. Ada yang mempunyai lahan besar, ada yang mempunyai lahan sedang, bahkan ada yang lahan sedikit tapi dimaksimalkan sebaik mungkin. Ini tinggal kreativitasnya para owner yang akan berbudidaya Magot PSF. Pada dasarnya fungsi kandang sebagai tempat untuk memproduksi telur bibit magot. Jadi semakin besar kandang, kalau komoditas magotnya itu belum banyak, juga itu akan menghambat dalam artian pertumbuhan ekonominya teman-teman. Bagaimana kalau kandangnya kecil tapi dimanfaatkan dengan baik dengan komoditas magotnya itu yang banyak? Teman-teman itu harus memikirkan terlebih dahulu berapa besar kandang yang dibutuhkan. Semuanya itu tergantung dengan sebanyak dan sebesar apa bisnis Magot PSF yang akan dijalani. Normalnya ukuran kandang sebesar 2,5 meter kali 4 meter kali 3 meter. Poin yang kedua, media penetasan telur. Setelah teman-teman menyiapkan kandang, teman-teman itu harus menyiapkan media untuk penetasan telur. Media apa sih yang biasa digunakan oleh Alpha Farm? Itu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, simak video ini sebaik-baiknya. Di video yang lain juga sudah menjelaskan tentang bagaimana cara penetasan telur Magot PSF. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas video ini. Klik saja linknya, nanti teman-teman akan terhubung dengan video itu. Setelah telur menetas, pindahkan larvanya langsung ke biopon sebagai media pembesaran. Itu teman-teman langsung aja lihat video atau lihat cek kolom deskripsi. Poin yang ketiga, apa itu biopon? Biopon adalah tempat pembesaran larva lalat BSF yang biasanya dirangkai dari kayu. Kalau di tempat kami ini sudah menggunakan media biopon yang seperti ini. Pada awal mula memang kita menggunakan rak yang bertingkat-tingkat karena kita pada saat itu membangun budidaya magot ini benar-benar dari nol. Awal mula budidaya magot kita adalah itu ternak lele. Dan akhirnya berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan pakan alternatif untuk dijadikan sebagai pakan lele. Akhirnya ketemu budidaya Magot PSF ini. Alhamdulillah setelah berjalan, palah budidaya Magot ini yang terus berkembang sampai ada karyawan Alpha Farm itu yang mengisi atau panggil oleh beberapa bos-bos besar di wilayah Bandung. Mereka punya budget besar, terus mereka memanggil tim kami itu untuk melakukan budidaya magot di sana.
Jadi kita bangun itu mulai dari hulu sampai hilirnya, mulai dari telur sampai kepada telur lagi. Itu kita pelajari lagi di sana. Kita berikan ilmu yang sudah diterapkan di Alpha Farm itu di Bandung. Sudah ada beberapa pos besar yang kita kerjakan. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman ingin belajar langsung tentang budidaya mangga, teman-teman bisa langsung hubungi nomor bos kami. Ini Mas Aji, bisa hubungi nomor ini. Untuk biopon, ukurannya besarnya seperti apa, itu sudah kita jelaskan di video yang ada di kolom deskripsi ini atau di pojok atas kanan ini. Teman-teman bisa lihat. Untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman lakukan di kolom komentar. Nanti kalau kita sudah senggang waktunya, akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Tentunya ini kita jawab dengan pengalaman yang sudah kita alami. Kalaupun belum terjawab, mohon maaf, karena kita itu kesibukannya lumayan teman-teman, jadi mohon harap maklum. Alamat kita ada di Desa Randegan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.